berjumpa lagi dengan saya Ade. Untuk kali ini saya di sini akan mereview mesin oven 20 loyang yang biasanya kita sebut dengan oven serbaguna 20 rak dengan sistem operasional sudah otomatis dan pemanasan menggunakan gas LPG. Sebelum nanti saya menunjukkan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan juga lupa download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk dari kami. Dan nantinya jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan juga mesin oven 20 rak atau yang isinya nanti sudah berisi 20 loyang dengan menggunakan dua ruangan. Di sini ada ruangan 1 dan yang tertutup di sini adalah ruangan 2 yang kita bisa buka juga untuk mengetahui di dalamnya. Adapun dari sistem operasional oven ini digunakan serbaguna. Karena kenapa? Karena mesin oven ini sudah menggunakan sistem teknologi yang sangat canggih. Sistem kontrol full otomatis mulai dari timernya yang nanti bisa kita set sampai 10 jam maksimumnya. Dan nantinya sudah dilengkapi juga dengan thermo control untuk mengatur suhu operasional dari mesin ininya pun. Dan dibuat stabil antara ruang 1 dan ruang 2 dengan sistem kontrol pemanas ruangan yang terpisah, tapi dengan satu sistem operasional yang berjalan bersamaan. Dan nantinya untuk temper kotor suhunya itu bisa diatur antara 30 sampai 110 derajat Celcius. Dan nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya di situ juga sudah dilengkapi dengan lampu indikator. Di sini ada lampu indikator hijau yang menunjukkan dari sistem operasional mesinnya dan lampu indikator merah menunjukkan dari sistem burnernya atau sistem pemanasannya yang saat nanti suhu kita tentukan. Contohnya nih, kita buat suhunya kurang lebih 70 derajat. Saat nanti suhu 70 derajat sudah tercapai di dalam ruangan oven ini, secara otomatis lampu indikator merahnya akan mati. Dan nantinya saat indikator lampu merahnya menyala lagi, menunjukkan bahwa suhu di dalam ruangan oven ini sudah turun kurang dari 70 derajat Celcius. Dan adapun intervalnya antara 5 sampai 10 derajat, secara otomatis burner akan kembali menyala untuk menstabilkan suhu panas di dari unit oven serbaguna ini. Dan nantinya dari unit oven serbaguna ini sudah juga dilengkapi dengan 20 loyang stainless. Dan nantinya loyang ini sudah bisa digunakan untuk proses pengeringan beberapa jenis material lainnya. Dan nantinya apabila pengen upgrade juga bisa, mulai dari upgrade bagian dalamnya juga dibuat full stainless bisa. Nanti loyangnya juga dibuat perforate atau yang lubang-lubang bisa. Loyangnya dibuat kasa pun bisa. Ataupun nanti yang paling spesial itu dibuat food grade atau full stainless yang digunakan itu bisa digunakan untuk makanan. Dan stainless yang digunakan adalah stainless 304. Mulai dari dinding luarnya, dinding dalamnya, loyangnya atau bagian lainnya itu bisa dibuat full grade juga. Kayak gitu. Jadi nanti jangan lupa apabila ada spesifikasi khusus bisa menghubungi tim marketing kami untuk mengetahui atau melakukan diskusi seputar mesin yang akan dipesan juga. Dari oven kami di sini untuk oven serbaguna kami itu ada kapasitas mulai dari 5 rak ukurannya segini. Jadi nanti tersusun atas 5 loyang. Dan nantinya untuk 5 rak sendiri itu ada 2 jenis, 5 rak 1 pintu dan 5 rak 2 pintu. Untuk ukuran 5 rak 1 pintu itu ukurannya cuma segini saja, separuhnya dari ini. Dan nanti untuk ukuran 5 rak 2 pintu itu nanti loyangnya memanjang seperti ini, cuma isinya 5 saja. Selain itu ada juga oven 10 rak, jadi nanti isinya ada 10 loyang. Itu pun nanti ada 2 juga, ada yang 10 loyang untuk 1 pintu, itu jadi ukurannya segini. Dan nantinya ada juga oven 10 rak yang 2 pintu, ukurannya 1 ruangan ini, seperti ini. Selain itu juga nanti ada oven 20 rak seperti ini. Dan nantinya yang paling gede kami ada oven kapasitas 40 loyang. Dan nantinya pintunya bisa dibuka dari bagian sini ataupun dari bagian belakangnya sana. Dan nanti isinya bisa 40 loyang dan bisa dilakukan proses pengeringan dengan seksama juga. Nantinya dari sistem operasional pemanasannya, di sini kami sudah menyediakan sistem pemanasan menggunakan gas otomatis. Dan ada juga sistem pemanasan menggunakan full listrik atau heater. Itu pun sudah berjalan secara otomatis pula. Dan nantinya dari sistem operasional itu akan membantu proses pengeringan secara maksimal. Dan nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya.
Untuk daya listrik, sistem operasional yang paling rendah pastinya menggunakan gas, karena sistem kontrol otomatisnya digunakan untuk menggerakkan panel dan blower exhaustnya saja. Jadi, contohnya nih, untuk kapasitas 20 rak, itu daya listrik yang kita perlukan kurang lebih antara 100 sampai 150 watt saja. Dan nantinya, untuk kapasitas dari 20 rak, kalau yang full listrik, itu daya listriknya kurang lebih bisa di atas 20.000 watt. Kayak gitu, jadi nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan untuk operasionalnya. Nantinya dari oven-oven kami itu juga ada yang dari sistem operasional bisa ditambahkan bejana air atau tempat airnya yang kita biasanya sebut dengan pengukus atau proofer, kayak gitu. Dan itu pun nanti bisa di custom sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, jadi di sini itu memang kemarin sebelum saya mereview ada beberapa pertanyaan dari konsumen kami atau dari viewer kami juga itu menanyakan untuk unit oven serbaguna dari produksi kami yang bisa di custom itu apa saja sih? Yang pertama, mulai dari atas ini ada kontrol panelnya. Jadi nanti dari kontrol panel standar seperti ini bisa di custom juga dengan sistem full digital. Jadi ada yang timernya nanti timer digital. Ada yang termo kontrolnya digital, jadi otomatis kelihatan angka-angka yang sedang berjalan juga. Selain itu nanti juga bisa di-upgrade mulai dari komponen bagian fisiknya. Ada itu dari body stainlessnya, nanti bisa di-upgrade juga atau di-custom. Terus ada juga dari loyangnya, seperti yang saya sebutkan, ada yang loyang corporate, yang lubang-lubang, ada juga yang loyang kasa, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu nanti juga kalau dari tampilan kelihatannya di sini, nanti untuk unit oven ini juga bisa ditambahkan kaca di bagian masing-masing pintunya. Jadi kaca untuk memantau dari proses pengeringan ada di dalamnya. Jadi kita nggak harus buka tutup pintunya. Jadi itu nanti bisa ditambahkan juga kacanya. Dan nanti bisa ditempatkan per daun pintu atau nanti bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Selain itu kalau bagian dalamnya, selain nanti bisa di-upgrade mulai dari sistem fisiknya, body-bodinya, itu nanti juga bisa ditambahkan lampu UV, lampu ultraviolet yang sekarang lagi booming digunakan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan lain-lain supaya nanti proses pengeringannya bisa lebih maksimal, steril, dan aman serta safety juga. Selain itu juga, nanti dari komponen ini mungkin ada juga penambahan dari mungkin upgrade untuk bannernya, nanti mungkin dirubah, atau heaternya, nanti pengen di-upgrade lebih panas lagi, itu pun nanti bisa disesuaikan. Terus di bagian bawah, nanti bisa juga di-upgrade menggunakan roda. Jadi nanti untuk menggerakkannya pun supaya lebih mudah, tinggal kita dorong ke kanan, dorong ke kiri, depan maupun belakang, itu supaya mempermudah dalam prosesi moving atau perpindahan dari unit ini. Adapun nanti mungkin untuk upgrade-upgrade lainnya, nanti juga bisa dikonsultasikan dengan tim marketing kami. Untuk unit ini pada umumnya itu karena kita sebut serbaguna bisa digunakan untuk pengeringan serbaguna juga. Mulai dari contohnya nih untuk pengeringan biji-bijian, ada biji kemiri contohnya seperti itu. Ada juga biji lada kayak gitu ataupun biji-bijian yang lainnya. Terus nanti juga bisa dibuatkan ngeringin seperti keripik kayak gitu, kerupuk. Nah, itu juga bisa. Terus nanti juga bisa ngeringin untuk barang-barang olahan seperti jamu dan lain-lain. Itu ada kunyit, jahe kayak gitu yang sudah dirajang dikeringin pakai ini juga bisa. Terus ada juga untuk pengeringan ikan. Jadi ikan yang selama ini dijemur pakai matahari yang kurang steril, itu nanti otomatis kan kurang bagus juga. Jadi bisa juga dikeringkan menggunakan unit oven ini. Jadi nanti pasti lebih steril, lebih aman, dan lebih enak pula pastinya. Selain itu juga untuk ngeringin seperti kayak kemarin tuh lagi booming gula semut, itu bisa juga menggunakan oven kami dari layang-layangnya nantinya disesuaikan juga. Terus nanti banyak juga proses pengeringan-pengeringan lainnya. Selain itu nanti dari unit dari oven kami ini sudah dilengkapi juga dengan peredam panas. Jadi peredam panas itu nanti ada di pintu-pintunya seperti ini, di dinding kanan kirinya, supaya saat nanti operasional berjalan dan kita nanti mungkin nempel sama pintunya seperti ini, kita pun tidak merasa panas yang berlebih kayak itu. Jadi cuma hangat saja. Itu pun induksi panas dari bagian dalamnya. Jadi ibaratnya kalau kayak knalpot tuh kita nggak sampai meloncok lah nanti seperti itu. Jadi otomatis lebih aman dan safety juga digunakan di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu juga, nanti dari mesin kami ini sudah dilengkapi juga dengan garansi selama 1 tahun untuk spare part-spare partnya. Mulai dari spare part panelnya, ada tombol saklar, ada timer, ada thermo control, indikatornya, ada baling-baling blower, exhaust fan-nya. Itu nanti juga ada piranti dari tungku-tungkunya yang nanti bisa digaransi juga selama 1 tahun dari sistem operasional untuk mesin ini. Selain untuk menjalankan dari sistem operasional mesin ini juga sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara panas. Di mana udara panas tersebut di sini sudah ditempatkan juga dari tungku-tungku pemanasnya. Jadi di bagian bawah ini itu nanti sudah ada tungku pemanasnya atau bannernya. Jadi kompornya sudah ada di bawah.
dan kompor di bawah ini untuk mendapatkan alokasi panas supaya bisa naik ke atas, itu nanti dibantu dengan extra blowernya yang di bagian atas. Itu selain dia untuk menarik udara panas, dia juga membuang uap air hasil proses pengeringan dari proses pengovenannya. Dan nantinya, di sini juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang perforate yang ada di kanan kirinya, dindingnya ini, supaya nanti sirkulasi udara panas itu setiap loyangnya bisa rata, dan nantinya bisa masuk ke dalam ruang ovennya secara maksimal pula. Dan nantinya contohnya seperti yang untuk 20 rak ini, jadi di bagian tengahnya sini, meskipun nanti terpotong dengan bagian ini, di sini pun nanti terlihat bagian yang tembus, jadi lubangnya pun nanti sama, kanan-kiri, di bagian tengah juga ada kanan-kiri juga. Jadi proses pengeringannya nanti bisa berjalan secara maksimal. Oke, langsung saja kita lanjutkan pada tahap operasional dari unit oven ini. Jadi yang pertama itu kita harus siapkan juga colokan untuk alur listriknya. Dan nantinya daya yang diperlukan kurang lebih antara 100 sampai 150 watt. Setelah itu kita siapkan juga tabung gas LPG-nya yang difungsikan sebagai sumber pemanasnya. Jadi setelah nanti selang dan regulator kita konekkan, itu otomatis sistem operasional mesin sudah siap dijalankan. Dan jangan lupa, saat nanti melakukan pembelian unit mesin ini, sudah disediakan juga selang regulator dari kami. Oke, langsung saja di sini kita berada kepada panelnya, di mana yang pertama kita harus mengatur dari sistem operasional timernya dulu. Jadi yang langkah pertama kita atur timernya. Kenapa? Karena saat timer belum kita atur dan mesin kita nyalakan, secara otomatis mesin nggak akan mau jalan. Seperti saat orang lari, tapi disuruh kemana nggak tahu, otomatis dia cuma diem saja. Jadi di sini harus kita ketahui juga, saat kita melakukan operasional dari mesinnya, kita perhatikan langkah-langkah dari sistem operasionalnya, supaya nanti tidak ada kesalahan dalam penggunaannya juga. Jadi yang pertama kita atur timernya, kita coba di sini di angka 2, menunjukkan dari sistem operasional selama 2 jam. Setelah itu kita atur juga suhunya. Di sini suhu kita atur kurang lebih 60 derajat. Jadi nanti supaya operasionalnya tetap stabil. Setelah itu kita tinggal buka aja atau kita nyalakan dari tombol powernya. Bunyi tik-tik-tik ini menunjukkan, mengindikasi dari sistem bannernya sudah aktif. Jadi nanti untuk penyalaan apinya tinggal kita buka aja knob regulatornya. Untuk beberapa oven kami dengan spesifikasi 5 rak sampai 10 rak, itu untuk regulator digunakan yang low pressure, jadi tidak harus menggunakan knob yang bisa dibuka. Tapi untuk kapasitas 20 rak dan 40 rak, khusus harus menggunakan regulator yang high pressure. Untuk membuka regulator juga kita buka secukupnya, kurang lebih nanti kisaran 1 putaran dan bisa dilebihin 1/4 atau setengahnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apinya juga. Setelah nanti kita atur regulatornya, sistem operasional sudah bekerja semua. Di sini ada indikator hijau menunjukkan dari sistem operasional mesinnya dan indikator merah menunjukkan dari sistem burnernya. Untuk mengetahui sistem burnernya ini aktif atau tidaknya, kita tinggal mengecek aja dari termokontrolnya. Saat termokontrolnya kita atur di suhu rendah di bawah 30 derajat, secara otomatis indikator merahnya akan mati karena suhu reguler dari satu ruangan itu kurang lebih kisaran 30 derajat. Dan nantinya saat kita gunakan putaran dari termokontrolnya itu di angka 60 derajat, secara otomatis indikator merahnya pun akan kembali menyala. Saat nanti sistem operasional di mana timernya sudah kita tentukan tadi, dan nantinya secara otomatis mesin ini pun akan mati sesuai dari petunjuk timer yang sudah kita setting sebelumnya. Seperti ini menunjukkan dari sistem indikator timernya sudah berjalan dan batas waktu yang ditentukan sudah tercapai juga. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk mempermudah Anda mengetahui produk-produk dari kami. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya Ade, sampai jumpa.